Yuni Manurung dilamar kekasihnya dari Trawangan. Apakah ini sampai ke jenjang pernikahan atau hubungan yang lebih serius? Mbak Sekar Indigo akan menjawab. Gini mas ya, adik dari Surya Manurung ini ya mas ya, heboh dengan video di mana ia dilamar mas oleh sosok pria yang dikenal dengan ulat ket-ket mas. Terawangan saya, kali ini saya jawab ya mas ya, dari mimpi saya terkait dengan dua sosok fenomenal ini mas. Di mana dalam gambaran mimpi saya ini, Yuni Manurung menikah namun bukan dengan sosok si ulat bulu mas, tapi ada pria lain. Dari gambaran tersebut, di bulan Januari tahun depan, mereka sudah tidak bersama lagi, mas. Antara Yuni Manurung dengan ulat bulu itu sendiri, mas. Oke, jadi ini dari mimpi ya. Bisa benar, bisa tidak. Namanya benar sekali, Terawangan. Benar. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Ya. Jadi, apakah hubungan mereka ini serius atau tidak? Ya, teman-teman nilai sendiri. Karena benar. Ini dari Terawangan. Intinya adalah garis besarnya mereka tidak bersama. Nah, benar. andai kata mereka ternyata serius dan menjalin pernikahan, kayak mana Mbak? Berarti Terawangan Mbak keliru loh. Gimana ya? Mbak. Dan itu kan tergantung jodoh, ya? Iya, jodohnya itu berarti mereka berjodoh, Mas. Namun kan itu tergantung dari Yuninya sendiri, Mas. Bisa enggak menahan emosinya dengan si ulat ket-ket itu? Ulat ket-ket iya, karena seperti dia. Karena sosok ulat ket-ket ini Mas sendiri dia priang, Mas. Sementara kan kalau Yuni Manurung ini agak emosional, Mas. Iya, tapi sama-sama gembiranya, sama-sama entertainer juga. Mudah-mudahan benar, ya, Terawangannya enggak benar dan hubungan mereka bisa lebih serius dan menikah, yaitu doa kita bersama ya. Amin.